Beginilah rekaman video amatir warga yang viral di media sosial saat berada di rumah duka Ibu Yohani 42 tahun, warga Kampung Singkup Desa Sukamulya Kecamatan Naringgul Cianjur Selatan Jawa Barat belum lama ini. Diduga Yohani meninggal dunia usai meminum obat yang diberikan dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur. 2 jam usai meminum obat yang diberikan dari kegiatan pengobatan gratis tersebut, korban mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Lalu esok harinya pada tanggal 27 Oktober Sabtu siang, Yohani dilarikan ke Puskesmas Naringgul dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri. Karena kondisinya dinilai cukup berat, Yohani akhirnya dirujuk ke RSUD Soreang, Kabupaten Bandung, dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit setempat. Salah satu perwakilan keluarga sekaligus anak Yohani, Kuswana, membenarkan kejadian tersebut. Namun pihaknya memohon jangan sampai dimanfaatkan dalam momen politik. Pihak keluarga pun tidak menyalahkan siapapun, karena kejadian ini diyakini sudah menjadi jalan takdir ibu dan keluarganya. Tidak ada pihak yang menutup-nutupi sekarang. Sudah semuanya, gak ada apa-apa. Saya pengen tenang, sekeluarga saya. Pengen tenang. Tidak mau ada siapapun lagi yang bisa mengganggu ke rumah, mengganggu ketenangan. Saya mau fokus menjunjung panggilan ibu saya yang sedang tenang di alam sana. Segitu dari keluarga besar Ibu Yohani. Mohon maaf besarnya kepada siapapun. Mohon dengan sangat mau tutup permasalahan ini, jangan dibesar-besarin. Sementara itu, pihak Puskesmas sangat menyayangkan dengan kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh salah satu tim sukses dari pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak ada pemberitahuan ke pihak Puskesmas setempat. Bahkan pihaknya juga menegaskan untuk tim medis di Puskesmas Naringgul tidak ada satupun yang ikut dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebelumnya memang almarhum itu dulu pernah menderita darah tinggi, tapi terus-terusan dikontrol dan alhamdulillah teratasi. Mengenai apakah itu efek samping dari obat atau bukan, itu bisa dibuktikan mungkin dari IDI, Pak, Ikatan Dokter Indonesia, gitu, Pak. Karena saya sebagai kepala puskesmas memiliki keterbatasan untuk penjelasan apakah ini efek samping dari obat atau bukan, gitu, Pak. Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kejadian ini bisa menjadikan pelajaran untuk semua pihak. Semoga kedepannya kejadian tersebut tidak akan terulang kembali. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan.